Salam sejahtera, ambulans membawa petugas klinik kesehatan Bukit Pelanduk yang dipercayai mengalami kebocoran gas sehingga menyebabkan mereka tidak sedarkan diri sebaik tiba di Hospital Port Dickson pagi Kamis akan dihantar ke Jabatan Kerjaraya untuk siasatan lanjut. Pengarah Jabatan Kesehatan Negeri 9, Datin Dr. Harlina Abdul Rashid berkata kendaraan tersebut juga tidak dibenarkan beroperasi serta-merta. Menurutnya, pasukan unit khas bahan kimia berbahaya telah menjalankan siasatan dan tidak menolak kemungkinan terdapat kebocoran gas dalam ambulans berkenaan. Mengulas lanjut, beliau berkata dalam kejadian hari itu, ketiga orang petugas kesehatan yaitu seorang pegawai perubatan dan dua orang penolong pegawai perubatan menghantar seorang pesakit yang juga rakan sekerja mereka ke Hospital Port Dickson kerana mengadu sakit dada dan rebak kira-kira pukul 8.30 pagi. Dr. Harlina berkata, pesakit tersebut disyaki mendapat serangan jantung dan berada dalam keadaan kritikal ketika kejadian. Bagaimanapun, apabila tiba di Hospital Port Dickson, kesemua mereka berada dalam keadaan tidak sedarkan diri manakala bantuan dan rawatan segera telah diberikan kepada semua mangsa. Semua petugas kesihatan yang terlibat kini berada di dalam keadaan yang stabil dan masih dirawat di Hospital Port Dickson. Bagaimanapun, pesakit yang dihantar telah meninggal dunia dan pihak jabatan sedang menunggu laporan postmortem bagi mengenal pasti punca kematiannya.